Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Happen Project. Di video ini gua mau tutorial karbon kevlar, gimana caranya biar pinggiran ini nggak ngangkat ya. Sering kejadian waktu proses mesin itu karbon kevlar di bagian pinggiran ini, sudut-sudut itu rawan ngangkat. Sering terjadi seperti itu ya. Itu biasanya dari jenis gel coat. Waktu proses gel coat itu belum kering maksimal. Terus pemasangan serat. Nah, setelah pemasangan serat itu mungkin dari kawan-kawan atau kerabat-kerabat langsung ditaikin resin. Bening. Biasanya terjadinya hal seperti itu. Yang kedua juga proses gel coatnya nggak rata, ada yang tebal dan juga ada yang tipis. Nah, setelah pemasangan seperti ini nggak bisa langsung diresin ya, ditunggu dulu kurang lebih 2 atau 3 jam biar gel coat sama serat kevlar ini benar-benar lengket. Nah, ini contohnya nih, ini udah lama, jadi tuh udah kering nih. Nah, untuk penanggulangannya buat teman-teman yang baru-baru belajar, sediain lakban. Yang jelas lakbannya harusnya bagus ya, lakban kertasnya, jangan lakban yang biasa, karena kalau lakban yang biasa itu kayak daya rekatnya kurang. Contoh seperti ini. Nah, pinggirannya ini kita pasang ini sampai benar-benar rata ya, harus rapi. Ini semua sekeliling pasang, dan juga jangan lupa ini ditekan, potong aja kertasnya. Saya siapin dulu. Setelah pemasangan lakban ini, ada cara lain lagi ya, trik lagi. Itu yang gua buat kemarin, itu trik pertama ya untuk pinggiran. Ini harus keliling ya. Sempat kemarin ada yang komen di video saya sebelumnya, dia trouble di pinggirannya ngangkat. Itu kesalahannya lumayan. Biasanya yaitu gel coat, terus pemasangan serat, langsung naik resin bening. Itu nggak bisa ya, sehabis dipasang serat kevlar ini, serat karbon ini, itu harus tunggu dulu. Ya minim 2 jam. Nggak usah buru-buru. Kan kalau udah trouble kayak gitu pusing. Jadi kejak tuh cukup 1 kali. Hai, pasti ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini untuk cara keduanya. Ini lem Korea ya, bas lem apa aja yang penting lem Korea. Orang-orang bilangnya, bahasa umumnya, lem Korea. Nah, ini kita oles ke sini. Oke,
Ingat waktu ngelem ini udah ada setelah gua lapis Kevlar ya, karbon ya. Ini udah sejam lebih. Jadi kalau misalkan baru dipasang serat, kasih ini jangan ya, harus nunggu kering dulu. Ini udah 1 jam lebih, kurang lebihnya hampir 2 jam lah. Kita kasih ini. Kalau masih baru-baru dikasih lem ini nggak bisa. Ini harus keliling ya. Jangan lupa tekan begini. Terus keliling. Jangan sampai ada salah. Terus sampai rata. Karena kalau udah ngebuka sudah pusing kita, gimana mau ngakalin? Gak mau yang ulang dari nol. Ini rawan karena ini bagian atas juga sering kejadian. Gua kasih. Nah, terus di bagian ini juga sering sih ya. Nah, gua kasih. Nah, terus di bagian ini. Bagian ini ya, sudut ini rawan juga nih. Sebelum pasang kita tekan dulu ini si lemnya. Nah, bagian sudut ini juga sering kejadian. Bagian bawah juga nih. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah rata, jangan langsung dikasih resin ya, jangan langsung naik resin. Kita tunggu dulu. Tinggal kita tunggu lem Korea kering, baru proses naik resin ya. Nah, jadi begini triknya, trik kedua. Si lem pinggiran jadi nggak ngangkat. Gua ulang lagi ya. Setelah oles gel coat, kering lengket, baru pasang ini ya, serat karbon. Nah, setelah dipasang serat karbon, baru kita proses lakban kayak tadi. Nah, untuk pengeleman ininya kita tunggu kurang lebihnya 1 jam lebih ya. 1 jam lah, paling paling cepat 1 jam baru kita kasih lem ini. Kalau posisi masih basah gel coat nggak bisa, dia masih ngebuka. Nah, setelah ini kita tunggu 20 menit lanjut naik resin bening. Oke, tonton videonya. Oke, sudah cukup waktunya. Dah.
pasang, kita resin. Ini gue pakai polyester. Dan ngaduknya juga harus pelan-pelan ya, karena kalau agak cepat ya musah. Terus ya rata ya, terus aduk terus. Tuangkan mesin. Ini saran ya, kalau yang baru-baru belajar, baru-baru nyoba, ini waktu pelapisan resin pertama nggak usah tebel-tebel ya. Terus sampai rata. Rata ya ngolesin seperti ini ya, karena ini kalau langsung tebal sekaligus nggak bisa, nanti yang ada ngangkat, kecuali media media rata ya, media jembung nggak usah langsung tebal. Nah, sudah rata begini dioles lagi, dipenin ya seperti ini. Tambah sedikit lagi, mana yang kurang. Jadi yang baru-baru nyoba jangan langsung tebal ya, saran dari gua nggak usah tebal-tebal. Tipis-tipis aja. Oke, cukup.
Jangan lupa selesai dipakai tadi ya. Nah, ini yang tadi kita press seperti ini biar kuasnya masih dipakai. Dan yang ini thinner, direndam ya seperti ini. Oke, kita tinggal tunggu kering lengket. Jadi kita cek ada yang ngangkat apa enggak. Oke, tonton terus videonya. Oke, ini sudah kering lengket ya. Nah, aman, bisa dilihat sendiri. Tidak ada yang angkat. Untuk pinggirannya, depannya nih. Seperti ini. Ini bawah tadi. Lihat, tuan tidak ada yang angkat. Nah, lanjut proses lapis resin kedua. Ingat, proses resin kedua ini harus kondisi kering lengket ya. Seperti ini. Ini proses resin kedua. Polisnya harus rata ya, jangan sampai nggak rata. Ingat, hair dryer penting ya. Jadi buat pengguna karbon Kevlar, hair dryer itu penting.
Cuma ini sepengetahuan gue ya. Gue juga sama, masih belajar, cuma berbagi pengalaman aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih udah nonton video ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini. Untuk teman-teman semua, semoga sukses. Apa yang saya kasih tahu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe videonya ya. Terima kasih. Komennya jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.